Hi guys, welcome back to my channel. Selamat datang di YouTube channel aku. Nah, kalian udah lihat nih guys, di sini kan ada kayak begini nih guys. Ini tuh paketan-paketan yang aku belanja di internet. Jadi ini tuh kayak yang muncul di Facebook gitu guys. Jadi dia kayak gini nih. Jadi yang kayak muncul link-link gitu, aku tuh coba beli. Ini bagus nggak? Jadi aku tuh pas lihat komen-komennya tuh kayak ini tuh nggak bener apalah gitu, bla 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 bla, kayak gitu katanya. Nggak mungkin lah bisa keluar gitu. Jadi aku tuh mau membuktikan ini benar apa enggak ya. Jadi aku tuh beli untuk pembuktian aja. Dan ini buat ngerontokin apa ya, bulu. Jadi bulu dimanapun itu kalian bisa rontokin katanya gitu ya. So aku tuh beli untuk sekedar pembuktian aja, ini bener apa enggak. So langsung aja kita unboxing. Okay, jadi pertama kita buka yang ini dulu guys. Ini tuh yang si spray yang kayak buat ngerontokin bulu. Nah, mari kita buka guys. Jadi kalau masalah pengiriman ya guys, ini ya nggak cepet-cepet amat sih guys, seminggu lah. So, nah ini ya guys, ini tuh beli. Dia beli ini harganya berapa ya? 250 Hong Kong dollar. Nah ini dia guys. Jadi 250 Hong Kong dollar dia dapat 3. Dapatnya 3 guys. So langsung aja kita buka. Ini udah di apa ya, sterilkan. Aku buka satu aja dulu guys, karena untuk percoba. Oh, jadi dia kayak gini. Dia kayak gini ya guys. Bentar ya, aku mau lihat cara pakainya gimana. A few moments later. Oh, pertama dikocok-kocok dulu. Terus katanya di aku mau coba yang bulu kayak gini ya guys. Mau coba dulu. Aku buka ini cincin. Katanya disuruh bersihin dulu gitu. Oke. Dan disuruh kocok dulu. Suruh kocok-kocok, kocok-kocok, kocok. Disek-sek katanya. Dan setelah disemprot, katanya disuruh tunggu 8-10 menit. Dan bisa gunain tisu atau handuk gitu. Okay, mari kita coba. Mari kita coba. Ini udah aku ini ya guys. Aku mau coba bulu yang di sini.
Kayaknya segitu aja dulu. Kita tunggu beberapa menit. Beneran guys. Jadi beneran ya guys nih. Kalian bisa lihat ini ada rambut-rambutan di situ. Bentar, ini tuh. Ini belum sepenuhnya 8 menitan. Kalian harus lihat James. Ini tuh benar-benar copot guys. So guys, aku tuh nggak bohong ya guys, bener-bener copot rambutnya nih. Jadi guys, kalian bisa bedain ini di jari tengahnya aku nih, rambutnya kayak gini, dan di jari manisnya aku kalian bisa lihat tinggal beberapa urat. Beberapa aja rambutnya di situ karena semuanya copot guys. Nih rambutnya benar-benar copot guys nih. Iya. Benar-benar copot guys. Nih. Pantly Hair Removal Spray. Ini dari, ini produknya dari China guys. So thank you ya buat kalian. Thank you buat kalian yang udah nonton. Dan ini kalau kalian lihat yang mereka share linknya di Facebook. Kalau kalian pengen, kalian bisa langsung beli aja. Ini aku nggak di endorse ya guys. Ini tuh bener-bener kayak aku pengen membuktikan aja sendiri gitu. Ini bener-bener bisa remove bulu kayak gitu apa gimana ya? So ini di sini ditulisnya guys, kalian bisa gunain di ketek, di tangan. Nggak dibilang kalau kalian bisa gunain di area kelamin. Aku nggak rekomen banget buat kalian kayak aku aja gitu yang bermasalah. Jadi ini nanti di next video aku bakalan unboxing yang produk yang satunya. So thank you for watching, jangan lupa di like.